Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ada la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, Bapak Kepala Dinas Kominfo, Ibu Kepala Dinas Sosial, Ibu Ketua BKK, dari Ketua LKKS dan Ibu Ketua dan Pemerintah, rekan-rekan dari perbankan, dari BPR, Bank ITB, BRI, hadirin yang saya hormati, rekan-rekan pengurus fungsionaris lembaga koordinator kesejahteraan sosial yang kita banggakan, dan ibu-ibu TWP yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah berikan kita semua kegiatan kegiatan kesempatan dapat bermuaja sederhana dan tetap kita berkhidmat. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kehariban di dalam alam yang saya kita berkhidmat. Allah Allah Salam, semoga gelap kita semua dikejarkan sekali dapat kesempatan ilah yang berkhidmat. Amin ya Rabbal Alamin. Lewat Indra, ini kursi dulu. Hadirin yang saya hormati, sahabat rakyat Idul Adha, pada hari ini masih suasana kasus di satu desa. Karena itu, ini adalah bentuk rasa syukur, rasa mahabbah, rasa cinta dan kasih kita kepada Al-Khalik, di mana Nabi ketika diperintah untuk menyembelih anaknya pun mau, tapi karena memang Tuhan telah mengatur skenario itu sehingga Nabi Ismail diganti dengan domba, yang ini menunjukkan bahwa betapa rasa syukur, betapa rasa tawaduk kita bagi apa, rasa mahabbah kita, rasa cinta kita dan kasih kepada Sang Khalik yang menggantikan anaknya Ismail itu dengan. Maka pada kesempatan ini kita diperintah untuk bisa dibayangkan sekarang kutub sapi pegang hidungnya, coba pegang hidung, kemudian pikirkan kalau hidung ini lubangnya menghadap atas, bayangkan kalau dia menghadap atas, bayangkan sekarang telinga kita menghadap atas, ini sejelut mati selaput tolak,
karena itu rasa syukur. Nah, diberikan rezeki, rezeki itu bukan uang, kan? Bukan beras, tapi diberikan rasa syukur. Rasa syukur ini sungguh tidak pernah selesai sebenarnya kita ucapkan setiap hari. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk berkorban. Itu semata-mata bahwa mengeluarkan darah itu adalah memberikan rasa syukur bentuk ibadah yang sungguh luar biasa. Dan dalam kitabnya, kitab apa saja mau dicari, Taurat, Zabur, Injil, apa saja masalah darah itu ada. Dan ternyata Islam itu dianjurkan untuk melaksanakan pembuatan darah pada hari raya kurban. Dan implementasinya di lapangan setiap 10 Zulhijjah itu, itulah seluruh dunia yang datang ke tanah suci Mekah melaksanakan yang namanya hari raya wukuf, hari raya kurban, pelaksanaan wukuf dan suci. Karena itu pada kesempatan ini ada alat-alat lembaga koordinasi kesejahteraan sosial ini punya hajatan sekedarnya untuk bersama-sama bekerja sama dengan dinas sosial, kerjasama dengan BKKBN, Kominfo, kemudian perbankan dengan rasa ikhlas hanya memberikan ala kadarnya. Ini semata-mata untuk kedepankan bersama. Kami karena dapat sapi ada 43, harap petangga sudah lumah. Tahu kebagi juga lah kecamatan. Pondok pesantren yang muridnya di atas 1000 kita kasih. Kemudian cukup loik dengan berdemo. Itu kembali tema untuk berpikir tetapi barang. Nah, lembaga kesejahteraan sosial kata ini rasa kepedulian dan ingin bersama, walaupun ala kadarnya, maka ayo kita laksanakan bersama-sama di tempat ini. Lagi sekali ini hanya semata-mata bentuk kebersamaan dari mengedepankan rasa apa dan cinta itu pada junjungan alam Ustaz kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan tentang perjuangan-perjuangan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini mungkin yang penting untuk kami sampaikan. Ini mungkin yang penting untuk kita sampaikan. Inyalah nih warna nih kerawas ngoceh jadi sore baru dicukup bupan. Oke, terima kasih atas kerawat kehadirannya. Terima kasih kepada rekan-rekan TWP dan Ibu Dharma Wanita yang sinergitas ini amatlah penting. Dan kita menunjukkan rasa kebersamaan ini untuk selanjutnya kita saling ngasih asuh dan mengayomi antara kita semua. Terlalu banyak masyarakat yang memang harus menunggu uluran tangan banyak orang. Saya sendiri sudah membuat satu lembaga namanya Yayasan Yatim Piatu. Nanti yayasan ini yang akan menyekolahkan anak-anak yatim yang pinter-pinter. Dan insya Allah itu sebulan kita bisa dapat 100 juta ada bola yang dilakukan. Dan nanti uang itu kita ajarkan untuk anak-anak yatim itu jalan berusaha di masing-masing kecamatan. Kemudian rezekinya nanti untuk menyekolahkan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi kami sedang untuk lembaga itu dan cukup lumayan kami dapat rezeki. Belum kami sampaikan ke banyak orang, tapi sudah ada rezeki yang kita dapatkan. Lembaga-lembaga ini juga sama dengan KKS, tidak jauh beda juga dengan apa yang kita ajarkan untuk keselamatan dan kebersamaan kita semua yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dewek sebagai pelayan hadap masyarakat yang menyampaikan apresiasi seluas-luasnya kepada Ibu Dharma Wanita, Ibu KKN beserta seluruh jajaran yang sungguh amat peduli walaupun hanya sapi satu, tapi dari kemarin ditungguin karena cintanya ingin bersama-sama memberikan yang terbaik. Ilewi ini tumbuh
langsung dengan barang telur langsung potongan diri. Oh ya bete dengan kasih nak dibor tetap di sini berbunyi lagi. Bete teman malik tidak berbunyi dan lain sebagainya. Terima kasih seluas-luasnya ini bentuk kebersamaan yang harus kita kedepankan untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang begitu luas. Yatim bang arah sekitar 12.000. Nanti ada hari Rahman Rahim dari hari kasih sayang kepada yatim, kita akan satu yatim yang 12.000 itu kita butuh sekitar 1,7 miliar untuk kebutuhan anak-anak yatim yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah di 10 parang. Semua ini tidak pernah kita selesai lakukan dan alhamdulillah terbukti bahwa bangunan-bangunan yang tidak pernah kita capek, tidak pernah kita lelah, kita bisa rasakan pada kesempatan. Kita tidak pernah berpikir arah jalur dua, peraya, tetap koyok, kemudian sampai tim, itulah pikiran. Jalan-jalan di hotel sampai kampung-kampung, bahkan tahun ini, sekitar 253 miliar yang perlu kami hotel jalan di hampir di banyak tempat di Kabupaten Lombok Tengah, 199 desa dan kelurahan di Lombok Tengah. Itu tidak pernah kita pikirkan. Ini semata-mata karena doa. Doa anak yatim, doa orang banyak. Dulu APBD kita hanya 35 miliar, sekarang kita 310. Dulu 900 miliar, sekarang kita 2,7 triliun. Tidak pernah kita pikirkan. Ini semata-mata karena doa. Doa-doa orang banyak, doa-doa anak yatim, doa-doa kebersamaan kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih kepada ibu-ibu yang di belakang, terima kasih atas keruhan kehadirannya dan sekaligus permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang kiranya diterima pada kesempatan. Ini sekali mohon maaf. Yang saya mengundurkan jaga, bila itu pukul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor ini dari pesan dari Lalu Indra ini. Nah, ada Lilik, ada Mamas, ada apa ini? Udayas Marjani dan kita Royan. Aju, ini secara simbolis semua dapat secara simbolis. Masuk.
Satu, dua, izin satu, dua, tiga. Oke, siap. Sudah ada negara kupon datang lagi negara kupon nggih ya wi anak buah ni pera bu pera.